Baik, penonton, seperti yang kita sedia maklum, melalui kejayaan-kejayaan daripada negara luar seperti United Kingdom dan juga Amerika Syarikat melalui program vaksinasi secara besar-besaran dengan tahap mencapai imuniti kelompoknya, ianya mampu mengurangkan kadar kes harian baharu dalam komuniti dan juga kadar kematian dalam negara. Jadi kita ingin mewar-warkan kepada anda kepentingan dan juga kebaikan vaksinasi ini untuk menjadi sebagai salah satu jalan keluar yang sangat penting untuk kita keluar daripada belenggu pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, bercakap berkenaan vaksin ini, negara kita sekarang ini telah menggunakan beberapa jenis vaksin antaranya Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca yang telah diluluskan oleh NPRA ataupun bahagian regulatory farmasi negara. Dan baru-baru ini juga dua jenis vaksin COVID-19 yang hanya memerlukan satu suntikan dos masing-masing buatan CanSino dan Johnson & Johnson J&J diberi kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan kecemasan. Dan ini merupakan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kelulusan tersebut dicapai melalui mesyuarat pihak berkuasa Kawalan Dadah PBKD. Namun dalam kita melihat vaksin-vaksin yang sedia ada ini, namun negara kita juga melalui IMR ataupun Institute of Medical Research juga telah membangunkan vaksin COVID-19 untuk negara kita. Jadi kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini bersama dengan Dr. Rozainani Muhammad Zain, pakar runding patologi virologi Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Institut Penyelidikan Perubatan Institut Kesihatan Malaysia secara Skype. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, kita sedia maklum bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan ataupun menghasilkan vaksin di bawah negara kita sendiri, di bawah IMR. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Doktor boleh memberi penerangan bagaimana dari segi penghasilan dan juga pembangunan vaksin ini, Doktor. Terima kasih. Pada mulanya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas jemputan untuk membincangkan pembangunan vaksin di IMR. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya, pihak IMR sekarang ini telah sedang menghasilkan ataupun membangunkan vaksin, iaitu vaksin ternak aktif COVID-19 dan juga vaksin mRNA. Ya. Saya adalah merupakan penyidik utama bagi vaksin, pembangunan vaksin ternak aktif COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, vaksin ternak aktif COVID-19 adalah merupakan vaksin yang dihasilkan dengan menggunakan virus SARS-CoV-2 itu sendiri, ya, yang di mana yang dia melalui satu proses yang kita nama penyahaktifan, ya. So, jadi projek yang kami sedang usahakan ini akan mengambil masa selama 2 tahun dan dia mempunyai beberapa aktiviti penyelidikan utama, ya, yang mana yang pertamanya adalah pemencilan virus SARS-CoV itu sendiri dan pengenal pastian melalui penjujukan genom untuk virus berkenaan, ya, di mana sebagaimana yang kita ketahui IMR adalah merupakan terutamanya unit virologi, ya, adalah merupakan makmal rujukan kebangsaan bagi penyiasatan wabak dan kami adalah merupakan salah satu makmal yang menjalankan ujian pengesahan COVID-19 di kalangan sampel-sampel pesakit dengan melalui kaedah RT-PCR, ya. So, jadi di sini kami ada terima banyak sampel-sampel daripada pesakit dan daripada sini kami boleh memilih melalui kriteria-kriteria yang tertentu untuk dijadikan sebagai calon vaksin. Antara kriteria-kriteria yang kami lihat, ya, yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai calon vaksin adalah terutamanya sampel yang dah disahkan positif untuk SARS-CoV-2 melalui kaedah RT-PCR dan juga sampel ini didapati daripada pesakit yang mengidap COVID-19 yang agak teruk, ya, seperti pesakit yang memerlukan alat pernafasan dan sebagainya. Dan juga di samping itu kita melihat dari segi isolat yang dipencilkan itu seharusnya mempunyai mutasi-mutasi tertentu yang berkaitan dengan variant of concern dan juga isolat yang boleh digunakan sebagai calon vaksin adalah isolat yang boleh dipencilkan dengan stabil dan boleh menghasilkan dalam kuantiti yang banyak, ya. So, selepas pemilihan dilakukan, penjujukan genom secara keseluruhan perlu dijalankan bagi memastikan calon vaksin yang dipilih adalah betul-betul sesuai bagi
supaya bila kita administer to the penerima vaksin, dia boleh membentuk antibody ya, di dalam badan. Jadi setelah pemilihan dilakukan, proses ini ataupun isolat ini akan dipencilkan ya, dipencilkan yang bermaksud kita membiarkan virus berkenaan dalam kuantiti yang lebih banyak ya. And then aktiviti penyelidikan ini perlu dijalankan di makmal biokeselamatan tahap 3. Hmm. Ini adalah merupakan aktiviti pertama. So bila kita dah ada calon vaksin tersebut, kita akan teruskan dengan aktiviti kedua, iaitu penyahaktifan virus berkenaan, di mana kami plan untuk menggunakan bahan kimia untuk melakukan proses berkenaan. Dan sebab kita rasakan dengan menggunakan bahan kimia, ia boleh menghasilkan vaksin, calon vaksin yang baik ya. Ini akan dibantu juga oleh collaborators kami dari Universiti Putra Malaysia. Dan aktiviti ini juga akan dijalankan di Makmal Biokeselamatan Tahap 3. Dan seterusnya, aktiviti ketiga adalah penambah adjuvan ataupun pelengkap. Ini adalah bagi memastikan calon vaksin yang kita pilih itu memang boleh memberi immune response ya, kepada penerima vaksin. Dan ini juga akan dilakukan di makmal biokeselamatan tahap 3. Dan selepas semua proses ataupun aktiviti berkenaan telah dijalankan, kita akan mula ujian preklinikal, iaitu menguji keberkesanan vaksin tersebut di kalangan haiwan. Yang ini kita akan gunakan di, kita akan menjalankan ujian tersebut di kalangan tikus ya, yang telah dikenal pasti. Dan aktiviti penyelidikan ini akan dijalankan di Institut Penyelidikan Veterina atau VRI di Ipoh ya, kerana mereka mempunyai fasiliti haiwan di makmal biokeselamatan tahap 3. Doktor, mungkin ada tertanya, apabila pada satu ketika nanti Malaysia berjaya mengeluarkan vaksin bagi COVID-19 ini, bagaimana pula dari segi dosage ini? Sebab kita tahu sekarang ini vaksin yang berada di pasaran ada yang perlukan dua suntikan seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, tetapi ada juga vaksin yang memerlukan hanya satu suntikan seperti CanSino ataupun Janssen dari Johnson & Johnson. Jadi bagaimana kalau doktor boleh berikan sedikit pencerahan dari sudut ini? Okey, dari segi dos, berapa kerap kita perlu beri kepada penerima vaksin, itu adalah bergantung kepada data yang akan didapati daripada ujian keberkesanan calon vaksin nanti. So di sini mungkin terlalu awal untuk saya mengatakan yang vaksin ini perlu lebih daripada satu dos, tapi kalau dilihat daripada previous vaksin ternah aktif, pada kebiasaannya vaksin ternah aktif perlu diberi lebih daripada satu dos. Mungkin doktor juga boleh memberi penerangan bahawa bila tempoh sasaran untuk Malaysia benar-benar selamat menggunakan vaksin yang dibangunkan oleh IMR ini. Okey, seperti yang saya telah sebutkan tadi, pembangunan vaksin pada kebiasaannya memerlukan tempoh masa yang agak lama. Seperti yang saya telah sebutkan tadi, pembangunan vaksin bagi vaksin ternah aktif ini insya-Allah akan mengambil masa selama 2 tahun sehingga tahun 2022, dan kami jangka kami akan mula untuk melakukan kajian klinikal pada tahun 2023 ya. So secara amnya pembangunan ini akan mengambil masa beberapa tahun ya, sebelum ia dapat dihasilkan, kerana kita perlu pastikan semua vaksin yang dihasilkan adalah selamat dan memberi adalah berkesan untuk diberikan kepada penerima vaksin ya. Sejauh mana setakat ini doktor perkongsian dari sudut ilmu, kepakaran dan juga kerjasama Malaysia dengan negara-negara pengeluar vaksin yang telah pun menjalankan ujian pembuatan vaksin dan sebagainya, boleh membantu Malaysia dalam penghasilan vaksin? Ya, kita dapati
pengalaman ataupun cara teknologi yang digunakan di negara-negara lain boleh membantu kita juga dalam menghasilkan vaksin. Dan pihak kami bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga beberapa agensi kerajaan yang lain sedang berusaha untuk mengadakan kolaborasi dengan negara-negara ataupun syarikat-syarikat yang telah berjaya mengeluarkan vaksin yang selamat dan berkesan. Baik, Doktor. Kita sudah maklum seperti yang Doktor nyatakan tadi, sekarang ini mungkin telah dilaksanakan ujian klinikal terhadap haiwan ataupun kepada tikus. Jadi bagaimana dari segi kajian klinikal terhadap manusia seperti vaksin-vaksin yang sedia ada pada ketika ini, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, semuanya telah dijalankan kajian klinikal terhadap manusia. Dari segi pemilihan calon untuk bagi mengenalpasti keberkesanan vaksin nanti, Doktor, bagaimana? Okey, bagi setiap vaksin baru ya, vaksin baru memang perlu adakan kajian klinikal. Untuk vaksin yang dibangunkan oleh pihak IMR juga kami mesti melalui proses yang sama ya. Bagaimana yang kita ketahui, kajian klinikal ada tiga fasa ya, fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. So jadi pemilihan kalau dilihat dari segi fasa pertama, contohnya pemberian vaksin diberikan kepada cuma sebahagian kecil bilangan sukarelawan, dan di sini kita akan pastikan bahawa vaksin yang diberi adalah selamat, boleh memberikan antibody terhadap SARS-CoV-2. Kita juga akan mengesan sama ada terdapatnya kesan-kesan sampingan yang serius, dan kita akan juga memastikan dos yang boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan tersebut. Dan jika ianya berjaya, dan kita akan proceed dengan fasa kedua. Fasa kedua ini kita akan beri vaksin ini kepada lebih ramai sukarelawan dengan ciri-ciri yang tertentu. Dan again, kita lihat dari segi safety dan juga keberkesanan. Ya. And then kalau fasa kedua berjaya, dan kita akan teruskan kepada fasa ketiga di mana lebih ramai sukarelawan akan diberikan vaksin, dan dari situ juga kita akan memastikan, kita akan menilai data-data yang kita dapati untuk memastikan vaksin yang dihasilkan ataupun diuji adalah selamat dan boleh digunakan di Malaysia. Doktor, kita mewakili masyarakat Malaysia apabila mengetahui ada saja berita bahawa Malaysia cuba untuk membangunkan vaksin COVID-19 sendiri. Ini pasti satu berita yang baik, dan juga masyarakat semua meletakkan sandaran pada pihak IMR untuk mempercepatkan proses ini. Jadi mungkin sedikit jaminan daripada doktor mewakili pihak IMR dalam pembangunan vaksin ini supaya ini dapat memberikan satu sinar dan juga cahaya yang baru untuk Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Kami penyelidik daripada IMR berharap pembangunan vaksin di IMR akan beroleh kejayaan, dan kami memerlukan sokongan daripada semua pihak untuk memastikan pembangunan vaksin di IMR dan juga di negara kita akan beroleh kejayaan. Ini adalah kerana jika lihat ya, bidang pembangunan vaksin adalah salah satu bidang yang perlu diterokai oleh semua penyelidik di Malaysia. Ini adalah penting bagi kita untuk menangani wabak ataupun pandemik, bukan sahaja COVID-19 tapi juga wabak-wabak lain yang mungkin akan datang, kita tak tahu ya. So jadi this is kita memang kena mulakan pembangunan vaksin di Malaysia supaya kita lebih bersiap sedia di masa yang akan datang. Dan saya juga berharap agar lebih banyak pendidikan pembangunan vaksin di Malaysia boleh dijalankan di masa hadapan. Ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rozainani Mohd Zain, Pakar Runding Patologi Virologi Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit, Institut Penyelidikan Perubatan Institut Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Doktor. Kongsian pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih. Satu topik yang sangat berguna untuk kita semua hari ini untuk mengetahui bahawa Malaysia juga sudah menginjak ke satu fasa yang baru dalam penghasilan vaksinasi. Okey, kita akan balik seketika kembali selepas ini. Lagi topik berkenaan dengan vaksin, cumanya hari ini kita akan fokuskan berkenaan pengembelingan usaha antara kerajaan dan juga NGO. Seketika nanti, jangan ke mana-mana.